Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo sahabat Goes, welcome back to my channel. Masih bersama saya Ayah Noki. Di video kali ini saya akan review sepeda yang sudah langka sekali. Ini dia Polygon Broadway 3.0 yang cukup fenomenal dengan istilah mbahnya Polygon CSQ atau frame badak, Polygon jadul menolak punah ataupun MTB jadul namun full suspensi XC. Keren banget sob. Oke, langsung aja kita cek satu per satu spesifikasinya seperti apa. Yuk. Pada bagian atas framenya tertulis Broadway 3.0. Widih, cakep banget kawan. Oke, kita mulai review dari bagian atas ya. Untuk stem sepedanya masih original bawaan pabrik, yang berbahan alloy dengan logo Polygon. Dan untuk remnya pun masih original menggunakan rem mekanik cakram. Untuk shifter kanan menggunakan Shimano Altus M310 dan ini 7 speed. Pada bagian stang atau handlebarnya masih bawaan pabrik sob, labelnya pun masih menempel. Nah, ada tambahan aksesoris juga nih, ini bel sepeda kubah. Suaranya nyaring banget bos. Untuk shifter bagian kiri ini juga menggunakan Altus M310 dan ini 3 speed. Mantap betul sepeda MTB ini sudah menggunakan FD. Oke, kita geser ke bawah sedikit ya. Nah, FD yang digunakan dari Shimano Tourney dengan cranksetnya dari Suntor XCT dengan speknya adalah 42T x 34T x 24T. Dan ini berarti triple chainring atau 3 speed ya, yang berarti 3 speed dikali 7 speed sama dengan total 21 speed bosku. Pada bagian forknya menggunakan fork Suntour XCM atau preload adjuster. Fork ini masih menggunakan coil spring dan non taper. Untuk bannya yang digunakan berukuran 26x2.1 dari Kenda Kinetics. Dan ini yang paling saya suka, frame Polygon Broadway 3.0 ini Alutex suspensi frame atau dual suspensi frame alloy tipe 6061 yang dikenal cukup kokoh dan kuat di segala medan. Untuk rear shock suspensi yang digunakan masih coil spring dan warna hitam dari Kain Shock KS2610. Seat postnya pun masih bawaan ya, berlogo Polygon dan berbahan alloy. Dan untuk saddle sebelumnya pakai saddle Polygon MTT, namun karena sudah rusak ini joknya sudah saya ganti. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya kawan. Ini dia group set Altus M310. RD yang digunakan Polygon Broadway 3.0 ini adalah RD Shimano Altus M310. Nah, RD ini bisa dipakai juga untuk teman-teman jika mau upgrade sepedanya ataupun sprocketnya menjadi 8 speed atau bahkan 9 speed loh. Pada bagian sprocketnya yang digunakan sprocket ulir bukan kaset ya. Untuk sprocketnya itu 14x28T dan ini masih cocok untuk digunakan saat menanjak atau jalan yang menanjak. Nah, gimana tanggapan sobat Goes? Keren banget ya untuk sepeda Polygon Broadway 3.0 ini. Oke, sekian untuk review kita kali ini. Sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.